Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak memberikan informasi kondisi tanjakan Tajur hari ini seperti ini. Jadi sudah bolong ke dalam ya, lihat. Nah itu, ini dalamnya ini. Tuh. Nah, ini kondisi tanjakan Tajur seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Jumi Channel berada di Jalan Raya Tanjakan Tajur, Jalan Raya sampai Gunung Kencana. Kondisinya hari ini seperti ini, kembali bolong, kembali rusak, alami kelongsoran seperti ini. Lihat kondisinya seperti ini, sahabat gadget. Lihat kondisi dalamnya seperti ini. Nah, ini. Jadi dalamnya ini seperti gorong-gorong ya, sudah. Jadi para pengguna jalan raya harap berhati-hati saat melintas di Jalan Raya Tanjakan Tajur. Jadi kondisinya hari ini licin, sahabat gadget. Yang baru saja diguyur hujan. Dipasang rambu-rambu swadaya dari masyarakat seperti ini karena bolong ya. Lihat. Jalan ini sudah bolong, alami kerusakan dan sudah dilakukan penambalan, perbaikan oleh dinas terkait. Mudah-mudahan Jalan Raya Tanjakan Tajur ini segera diperbaiki oleh dinas terkait. Lihat, sahabat gadget. Kondisi jalannya licin, sahabat gadget. Kita lihat lagi, sahabat gadget. Hari ini di hari Kamis 9 Maret 2023, kondisi jalan Tanjakan Tajur seperti ini. Kita saksikan bersama-sama, sahabat gadget. Kembali, sahabat gadget, berhasil.
kondisi jalan raya Tanjakan Tajur pagi ini seperti ini, sahabat Gadget. Ramai lancar. Halo Chan. Ya. Ya. Halo. Kembali rusak jalan raya Tanjakan Tajur, alami pergerakan tanah, alami kelongsoran. Ah, launan. Pengendara berhati-hati saat melintas turun di jalan raya Tanjakan Tajur, karena kondisi jalannya ini sudah patah. Dan harus segera diperbaiki.